Assalamualaikum. Ah, baru bangun, geng, baru bangun. Hari ini hari kelima kuarantin, bro. Hari kelima aku kuarantin dekat apartment ni. So, tinggal lagi 2 hari lagi untuk aku balik ke apartment aku yang sebenarnya. So, let's see lah apa rutin aku setiap hari. Bosan, bosan, bosan. Tapi apa boleh buat, memang kita kena ikut lah. So, hey kau, you baru bangun, katip selera sikit. Ni semua memang diorang bagi untuk orang-orang yang kena kuarantin. Sendiri buat semua. Bilik besar, bro. Okay. Toilet. Okay, guys. Inilah rutin. Rutin bangun pagi. Tak sini breakfast. Setiap hari dia hantar breakfast, lunch dengan dinner lah dia hantar. Tapi aku kan kuat makan pun, bro. Maaf saya sikit, kan kuat makan. Makan pun sikit tak makan. So inilah dia. Rumah agak berselerak sikit lah. Banyak benda nak kena buat. So kita tengok sikit view dekat luar. Ambil udara segar sikit. Okay. Kalau kau tengok, kau nampak belah sana tu. Okay, itu dia punya town. Dia punya city, bandar dia lah semua. Cantik bangunan-bangunan kat sana. Sandstorm sini selalu akan ada sandstorm ah. Sandstorm ni kalau korang tak tutup pintu, sekejap je lah rumah korang berabuk. Memang basically kat sini tempat aku tinggal ni adalah jauh daripada town, tapi macam inilah keadaan dia. InsyaAllah nanti bila aku dah keluar, bila aku free, bila aku ada masa, boleh bawa tengok stadium-stadium World Cup yang diorang dah prepare untuk tahun depan. Because tahun depan World Cup kat sini, dekat Qatar. So ni lah. Sini panas dia, betul-betul heat boleh sampai 45, 48. Itu time bulan 7, bulan 8 dan tu. So, ni TV aku duduk hari-hari setiap hari melayan. Apa lagi? Melayan YouTube. YouTube channel lah. Bahasa Arab pun tak adalah. Cerita-cerita Arab pun tak adalah. Best sangat. Inilah. Kerja aku dalam tengah kuarantin ni. So, ni rutin aku. Breakfast setiap hari. So guys, nanti kita continue lagi. Okay, sekarang asyik ambil makan je. Macam biasa. Makanan dia letak luar. Yes. Meal. Roti, aku tak makan roti ni. Buah boleh lah. Ni, okay, ni
Nama dia hummus. Ha, ni makanan favorite Arab lah. Siapa selalu pergi restoran Arab, diorang tahulah hummus ni buat daripada kacang kuda, kacang kuda. Okay. Ha, ni salad dia bagi aku pun, aduh. Memang aku tak makan ni semua, tapi tak apalah. Inilah aku punya lunch dia bagi. Okay guys. Bosan juga duduk seorang-seorang kat apartment besar macam ni. Adalah sikit-sikit buat kerja, preparation sebelum aku naik kerja nanti. Okay guys. So inilah. Sekarang pukul, kita tengok. Doha pukul 1.48. So dekat Malaysia lebih kurang dia cepat 5 jam. 2 3 4 5 6 6.48. Kat Malaysia 6.48 lah. Doha satu aku. Tengok ambil sikit udara. Segarlah. Dah hari ni hari kelima, bro. Hari kelima guys aku kuarantin. So aku tinggal lagi 2 hari. Besok aku kena buat swab test. So lepas swab test tengok result, kalau semua okey, baru aku balik dekat apartment aku lah, rumah aku yang aku dah tinggalkan almost setahun lebih. So macam ni lah aku punya rutin setiap hari. Bangun pagi, mandi, relax, kena kopi, tengok TV, layan, bosan-bosan aku tengok luar lah. Macam tak percaya sebenarnya aku dekat negara orang, seorang-seorang ni. Tapi apa kan daya, kita fikir keluarga, kita fikir kita nak cari rezeki. Itu yang aku punya main focus lah. Dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh nak memilih sangat. Ada rezeki datang, kita boleh sauk, kita sauk. Tapi macam aku cakap lah, pilihan kat masing-masing kan. Ni pilihan yang aku buat. Walaupun aku kena berjauhan dengan keluarga, dengan kawan-kawan, tapi aku ada aim, aku ada fokus aku. Aku bukan pergi nak suka-suka jauh-jauh daripada family. Korang, aku cakap siapa yang pernah berjauhan dengan family tahulah macam mana perasaan bila dekat tempat negara orang seorang-seorang. Sedih siul, memang sedih. Sedih aku cakap. Tapi aku ada aim. Dalam masa yang sama, kawan-kawan banyak support, suruh teruskan channel YouTube aku. Serius, InsyaAllah aku memang nak buat. Kalau korang nak tahu, kat sini ada Track Drag. Track Drag ni memang famous lah, world punya, US punya drag car, funny car semua ada datang kat sini. Banyak aku plan untuk channel YouTube aku, more to motorsport juga. Tapi tak apa, kita tengok. Benda masih lagi baru, aku pun baru lagi hari kelima sampai. Bosan-bosan, rindu-rindu aku tengok channel aku sendiri, bro. Aku tengok channel YouTube aku sendiri. Sebab bukan aku, sebab aku rindu Malaysia. Baru 5 hari tu. Wah. Aku layan channel aku sendiri. Inilah. Jadilah tengok channel sendiri. So nanti malam sikit aku ada topik nak cerita. Kita lepak santai-santai, minum kopi, kita borak-borak, okay? Thank you.
Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terlebih dahulu aku nak ucapkan selamat Hari Bapa, Happy Father's Day kepada semua viewer-viewer aku yang bergelar bapa, dan kepada bapa aku selamat Hari Bapa. I love you so much. So orang cakap actually Father's Day ni kita sambut lah hari-hari. Kita ni orang cakap apa? Amanah kita, tugas kita tu sebenarnya nak kena jaga bapa kita sampai lah sampailah penghujung hayat dia nanti. Itu adalah tugas kita nak jaga. Macam aku kalau boleh, selagi aku boleh berbakti, aku buat lah. Okay guys, itu mukadimah. Story gang, back to the story ya, back to the content eh. Aku sekarang dah berada dekat Qatar, berada dekat Doha. Qatar ni negara, ibu negeri dia, capital city dia Doha. So hari kelima dah aku dekat sini, hari kelima. Quarantine bro, kena quarantine 7 hari sebab aku tak ada ambil vaksin. So kalau aku ambil vaksin kat Malaysia, aku tak kena quarantine, tapi sebab aku tak ambil vaksin, jadi aku kena quarantine. Disebabkan kenapa aku tak ambil vaksin kat Malaysia, pasal different brand. So diorang cakap, kang aku cocok kat Malaysia different brand, kat sini orang bagi aku different brand, kang jadi lain pula aku kang. So itulah sebab kenapa aku ambil dekat sini. Kalau aku ambil dekat Malaysia, aku kena tunggu second dose tu lambat. Jadi diorang kata baik aku balik kat sini, aku ambil kat sini semua. So hari ni hari kelima aku quarantine. So tadi pun aku dah share sebanyak sikit sebanyak rutin aku buat tiap-tiap hari kan. Malam ni kita lepak-lepak macam aku cakap, kita santai lepak. Ada topik aku nak share dengan member-member semua. Topik apalah? Actually topik ni consider bagi aku topik yang dah basi sebenarnya, dah basi. Tapi still lagi ada adik-adik member-member bagi aku sahabat lah, walaupun diorang tu macam pangkat muda jauh daripada aku pun, aku anggap diorang tu macam member jugalah. PM aku, DM dekat Instagram, tanya pasal pasal siapa korang teka, pasal siapa lagi, pasal Zaki Spek lah. Kalau aku kumpulkan budak-budak yang PM aku tanya aku, aku rasa aku boleh buat club. Club Zaki Spek kereta sidai. Aku boleh buat club Zaki Spek kereta sidai bro. Buat club ataupun buat WhatsApp group. Buat WhatsApp group. Ramai, ramai BM. Tapi macam aku cakap, aku ni boleh tolong mana yang aku mampu tolong. Aku boleh bagi advice as orang yang macam abang lah, abang kepada adik. Aku bagi macam sahabat. Dan advice aku pun, kalau korang nak ikut, korang ikut. Kalau tak nak ikut, dan bagi aku, different orang different ada cara advice dia. Tapi kalau kau tanya aku personally, honestly, advice aku tak adalah aku nak guna, nampak baju aku pakai pun 4G63. Advice aku pun tak ada advice ke Nak kita ni nak macam mana nak cakap kan, nak gunakan kekerasan ke macam mana, aku tak tahulah. Different lah, boleh minta second opinion. Tapi banyak yang tanya aku, aku bagi pandangan, aku bagi nasihat, aku bagi advice dan plan. So mungkin hari ni aku akan share perbualan aku dengan satu sahabat ni lah, dia PM aku, borak aku boleh share semua. Aku pun kesian, sebenarnya aku kesian dengan budak-budak ni semua. Tapi macam aku cakap lah, aku tak boleh buat apa. Sebab benda ni aku boleh tolong lah, tolong daripada segi bercakap je, itu je aku boleh buat. Tapi benda ni masing-masing dah terjebak dah hantar. Tapi itulah aku cakap, kalau boleh benda ni stop sinilah. Dan mana yang belum hantar tu jangan hantar lagi lah. Aku bukan nak tutup periuk nasi.
Tapi kesian, kesian dekat orang yang mengharap. Itu je aku boleh cakap. So nanti aku share, korang boleh tengok, nilaikan sendiri. Kat sini aku share salah seorang mangsa, Zaki yang terbaru, sekarang dah tahun 2021 dan nak masuk 2022 dah. Lagi berapa bulan lagi kita dah nak masuk tahun 2022, dah setengah tahun dah. Ni aku kongsi, korang tengok. Okay, korang baca.